kemarin gue mau syuting rumah lu nggak boleh. Kan belum bisa hari ini sih kalau tahu. Terus kenapa? Kenapa sih kalau kayak ulang tahun Cipan gitu gue agak diajak? Ya emang lu gak diajak, mana gak nelfon gue bang? Yang pas kapan? Kemarin, lagi dia, Oma. Jadi Oma nelfon. Bahkan lu gak mau. Aku udah siapin kado ulang tahun. Ya ini aku mau kasih ini. Jadi aku kasih di awal ya. Mungkin seumur hidup. Enggak. Mungkin kalau seumur hidup kamu, kamu belum pernah kan dikasih eyeliner sama cowok. Mau gak aku pakein? Gak usah. Enggak aku pakein, itu waterproof. Ini sama aku mau kasih ini juga. Kasihnya gini ya kan di ulang tahun. Iya, aku mau kasih ini juga. Ini baru spray muka, biar fresh. Cobain dah. Sudah pakein. Muka. Kemarin aku syuting, tau gak sih gemeser, syuting sampai baju basah, kagak dibawain baju ganti. Siap. Ayo. Tisu. Gemeser. Ya, boleh. 3 menit, durasi komplek 3 menit. Ama udah make up, jadi dia ngeset. Vitamin. Bener? Enak gak? Coba aku sembuhin aku. Ya, ya. Enggak, ini aku nyolo, astagfirullahaladzim. Sembuhin aku. Tahu kan di mana mukanya? Baru lucu. Iya benar. Tong 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 tong. Yuk, 1, 2, 3. Dingin? Sembelai? Oh, pemabok. Pepe pemabokan. Jadi, kita begini nih. Kalau misalnya suasana lagi iklan, kalau di Brownies itu iklannya lama ya, Ais? Lama. Sekarang 10 menit, 9 menit.
kasih hadiah ulang tahun ginian doang, bro. 7 menit. Pantes manggil gue. Ah, itu sih. Enggak, tapi gue udah beli kado buat lo. Lo pengen apa? Gue jangan yang mahal-mahal yuk, kartu kredit udah iya, ditutup. Iya, gue tau. Lo mau minta gue 500 juta? Iya, 500 juta. Wonder Day. Karena nih mau menit, ada kartu kredit 75 juta. Wah, ini mah udah. Nah, kan gak apa-apa, tolongin dulu. Maksudnya, biar berkas juga yuk, jadi gak ada utang kita enak. Ini yang 175, yang 130. Enggak, bantuin aja salah satu. Ya udah gue bayarin sekarang, jalan sama keluarga lu sono. 1 minute. Bisik. Lu jalan-jalan keluar negeri, keluar negeri kemana lu? Udah, lu mau kado apa cepet? Dik, gue udah ada belum kado dari buat Ayu? Ada kan? Banyak. Gue udah ada. Demi Allah. 30 second. Bagus, Dik. Oh. Vespa mitanya nih. Oh, lebih mahal dari motor. Lu mau motor? Motor Vespa kayak ayah gitu lu mau? Diam. Enggak, lu nih serius sama BM. Lu kadang suka di BM-nya. BM maksudnya? Banyak mau, ujung-ujungnya lu kagak pakai. Oh, jadi ntar gue mau bikin geng. Gue, Selfie Kitty. Gue yang bikin, tapi gue belum bilang sama mereka. Sama Kain kok sih. Gue mau jadi anak-anak motor. Deh, jangan deh, jangan deh, jadi perempuan. Perempuan tuh udah pada kodratnya aja udah di rumah. Jangan main-main motor. 3 menit. Lalu kodratnya di rumah juga. Ngapain? Iya, nemenin lu di rumah lah. Deh, deh, gak ada, beli motor. Deh, 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 gak jadi. Gak jadi deh, udah tahun ini, udah tahun gak ada kado. Berarti yang kado yang itu, kita pakai aja sendiri. Itu jangan jadi kasihan deh. Nih, Wen, sini dah. Sini. Si Ayu minta beli motor. Ya, dia mau bikin geng sama bini lo katanya. Iya. Bentar, gue tinggal bilang sama Ayu. Lo begal. Iya, arah Depok. Lo tau sekarang anak butik. Lo tau anak butik sekarang nggak mau lembur. Sekarang gara-garanya katanya arah ke mana, Dik? Arah ke Depok ya? Ada begal. Nah, ini aku koordinator ya. Tuh, gue di koordinator. Ngapain lu motor-motor begini? Gua keren, bini gua aja motor begini. Itu kayak motor Indro Warkop zaman dulu. Berapa duit tuh kayak gitu? Mentahannya paling sekitar 25-30. Motor lama dimodif, custom. Orang lu. Tapi masih bisa jalan? Enggak, dalamnya mesinnya dari mana? Pakai ganti mesin jahit. Enggak, serius kenapa sih? Gua kan kisarannya sekitar 35-40 lah. Udah jadi? Customer. Lu ada orangnya? Oh, ada, tempat gua biasa. Terus lu mau kemana pakai begituan gua tanya? Lu mau jalan anak motor. Iya. Oh, yang kayak dikit minta nih pakai gitu. Oh, beda kalau dia gede. What in it? Kalau ini kan Ayu bisa nyesuain pakai apa. Kalau mau lu ambil recycle. Keren. Recycle sama sepeda anak bayi. Yeay, kaleng. Lu kaleng. Tau gua. Naik motor begitu. Dengerin. Lu kalau nih gua kasih tahu ya, kalau perempuan itu suka naik motor, bahaya karena apa? Di bagian kemaluannya anget. 40 second. Kalau cewek naik motor daerah kemaluannya anget enggak? Enggak boleh. Matang lu. Enggak pernah dengar juga asli. 20 second, bumper pendek ya. Bahaya. Bahaya buat perempuan. Gak ada pada bahaya. Naik perempuan naik motor di daerah kemaluannya anget. Bahaya. Aku malah sumur, Nora. Nih, gua kasih tahu ya. Kalau di Brownies, kalau misalnya ada kreatif-kreatif yang ngeselin, gua nggak segan-segan untuk ngeblok. Ceritain sama vlog gua kenapa lu gua blok. Perkara minta promo goyang sini ya, jam 11 malam. Iya. Langsung di blok. Mampus lu. Udah berapa lama? Udah 35 bulan. Jangan macam-macam. Sini kamu. Sini, hei, kamu sini. Kamu pernah saya blok belum? Pernah. Hah? Kalau dia bukan mau di blok.
bawaannya pin ke rumah tuh. Gila deh. Oke, okay. Gemes, ya, ser. Udah marah tuh, ngomel-ngomel lo. Ini lo. Mau ngapain? Eh, hey, mau kemana? Sini-sini dulu, sini dulu. Lo mau ngapain lagi? Lah kan gue mau ganti baju. Ada. Sama pakai jenis kelamin mana di luar? Yuk, kalau misalnya di Jawa ya, kalau misalnya ada adat-adat gitu yuk. Ih, tangan gua luka. Tangan lu ya? Lu ya? Tulang kuku lu ya? Lu pada mau kemana sih? Ke Miss Grand Indonesia. Lu ikut? Ikut lah. Orang lu tayang di MVP Channel. Pokoknya gua mah Lala, Lala yang makeupin. Halo. Cepetan! Lu tanya malah nanti. Cuman enak gak? Ya Allah. Lu tanya malah, cepetan. Cepat, lu dikembalikan ngomong gitu. Cepat. Hah? Lu kan selama ini underestimate sama gua. Terus apa lu kata sepuluh? Temu final. Hei, Kak! Selamat, 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 selamat. Ya Allah, bismillah, sehat ya. Sehat, sehat. Awas lu ya kalau pengen lihat perempuan lu ya. Lah emang gua begini yuk kalau jalan yuk nih, gini nih, gini. Nabrak dong. Gila, lu lihat orang. Awas lu ya, ganti-ganti baju lu, ganti baju perempuan lu ya. Buta mata lu ntar kalau apa kayak gitu. Iya. Jadi gua balik ya. Dia mah marah-marah mulu. Nih. Kalau di Brownies, kalau udah kelar, yang paling sering diwawancara sama tuh. Kok gua sampai dianggurin kagak ada yang mau wawancara.